Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal akhiratu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Assalatu wassalamu 'alayka ya sayyidi ya Rasulullah, khudh bi yadi kullati allati adrikni. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa waswasa lahum ash-shaytan liyubdiya lahum ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajarati illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalidin. Shadaqallahu al-'azim. Maha suci Allah, alhamdulillah. Ini izin Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah masih berkenan memberikan kesempatan, memberikan ruang dan waktu kepada kita semuanya untuk hadir di majelis hati. Mudah-mudahan hadirnya kita semuanya menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan ampunan, rahmat dan ridho-Nya. Amin ya Allah ya Rabbi. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga pada keluarganya, para sahabatnya dan kita umatnya, mudah-mudahan di yaumil kiamat kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, wabil khusus para pemirsa dan peserta kajian sehati yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini mari kita sama-sama merenungkan di antara firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 22 yang bunyinya A'udzu billahi samil alim fadallahuma bighurur falamma daqa syajarata badat lahumā sawātuhumā wa tawfīqa yahsifāni 'alayhimā min warāqil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma atilukum sajaratu wa kullakuma inna syaitana lakum adum mubin. Kalau kita melihat dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau sangat gamblang dan luas memaparkan bagaimana ayat ini, terutama erat kaitannya dengan peristiwa tergodanya dan tergelincirnya Nabiullah Adam AS dari surganya dan Allah keluarkan menuju alam mana, yakni alam dunia. Arti kata dari ayat ini diantaranya fadallahuma bi'awarur, maka syaitan membujuk keduanya, mempengaruhi keduanya agar mereka mendekati apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma daqa syajarata badat lahum sa'atuhum. Tatkala keduanya telah merasai buah kain itu, sebagian mufasir menyebut dengan buah khuldi, dan pasangannya di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan nama Hawa. Namun banyak para mufasir pasangan Adam ini disebut dengan istilah Hawa. Kemudian nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya. Wa tawfiqa yahsifani 'alayhima min warqil jannah, karena terbuka aib, terbuka aurat, hadir rasa malu dan mencoba menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan alam anhakum antilakum sajarati wa aqul lakum inna syaitana lakum adawwun mubin. Bukankah aku sudah mengingatkan, memberikan larangan, tidak boleh mendekati pohon itu, dan Allah sudah menegaskan bahwa syaitan laknatullah adalah musuh yang nyata bagi kita. Setidaknya ada 3 poin penting dari ayat
dari ayat dalam surat Al-A'raf ayat 22 ini. Yang pertama, terang-terangan syaitan laknatullah mengganggu Nabiullah Adam alaihissalam, hingga Nabiullah Adam alaihissalam dan Sayyidah Hawa terbuai, terganggu, terperdaya. Dan cara syaitan menggoda mereka tentu dengan strategi dan pendekatan-pendekatan yang jauh lebih lantik, lebih halus, lebih lembut, masuk ke dalam relung-relung hatinya, relung-relung pikirannya, sampai mereka bingung, sampai mereka tidak tahu apakah ini isyarat syaitan atau bukan. Yang pada akhirnya di ayat lain ditegaskan, syaitan tidak saja membisik tapi meneguhkan dan meyakinkan Adam dan Hawa, bahkan bersumpah atas nama Tuhannya bahwa apa yang diisukan, apa yang dibisikkan adalah sesuatu yang benar adanya, sehingga tidak ada keraguan kepada Nabi Adam AS untuk melakukan pelanggaran, melanggar aturan Allah Subhanahu wa Taala. Poin yang kedua, pada saat seseorang melakukan kemaksiatan, melanggar aturan-aturan Allah, berbuat dusta, berbuat dosa, maka hadir dalam jiwa seseorang rasa malu tentunya. Aurat identik dengan malu, identik dengan aib, identik dengan sesuatu yang apabila orang lain tahu tidak suka. Maka digambarkan dalam tafsir implikasinya sedikit ketika melakukan hal itu, namanya bila ada masalah lari ke kubur untuk menutupi aurat, untuk menutupi aibnya, untuk menutupi auratnya, untuk menutupi rasa malunya, untuk menutupi dosa yang pernah dia lakukan. Kemudian yang berikutnya, dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa sebetulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelas-jelas melarang. Ya. Melarang. Melarang Nabi Allah Adam AS untuk mendekatinya. Dan di ayat lain Allah menegaskan bahwa musuh yang nyata bagi Adam dan Hawa dan kita manusia adalah syaitan laknatullah, ada mubin, dan musuh yang nyata adalah syaitan laknatullah. Kalau kita membaca dari berbagai pendekatan apa yang terjadi dengan Nabiullah Adam AS, yang pertama, Nabiullah Adam AS sadar bahwa syaitan itu adalah makhluk yang menggodanya. Nabiullah Adam AS sadar bahwa melakukan tindakan ini adalah melakukan pelanggaran yang dilarang oleh Allah SWT. Nabi Allah Adam AS sadar bahwa syaitan itu adalah musuh yang nyata baginya. Namun kenapa di atas kesadaran itu masih mau melakukan? Itulah manusia yang tahu, orang yang tahu ilmunya, orang yang paham agama, ketika melakukan kemaksiatan, ketika melakukan, maka dosanya berlipat bagi dirinya. Begitupun dengan Adam AS, pada saat dia melakukan kemaksiatan ini, melakukan pelanggaran ini adalah melakukan pelanggaran di atas kesadarannya. Dan ini jelas sebuah penentangan yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ridho atas dirinya. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, tepatnya surat Thoha ayat 115. A'udzu billahi samiil 'aliim. Walaqad ahinna ila Adama min qablu wa nasiya wa lam najid lahu azma. Dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa, dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya. Jadi kata Allah, Nabi Adam AS ini setelah diberikan tahu, kemudian disempat lupa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat kesungguhan yang sangat luar biasa bagaimana Adam AS untuk menolak ajakan syaitan dan untuk berlindung kepada Allah dari syaitan. Saya
Misalnya ketika kita hari ini melaksanakan pelanggaran, melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah, kita tahu itu ada di dalam Al-Quran, Allah melarang. Kemudian kita sudah tahu bahwa syaitan itu pasti menggoda kita. Kemudian kita tidak sungguh-sungguh melaksanakan itu. Kita lalai atas itu. Maka bisa jadi itu semua adalah apa namanya, kasusnya tidak jauh apa yang dialami oleh Adam AS. Dan Allah akan mengeluarkan dari zona kenyamanan, zona kesuksesan, zona kebahagiaan pada zona yang mana? Hasil pada awalnya pada saat kita tergoda, terbuai, berani melaksanakan aturan Allah, maka sebagai konsekuensinya Allah akan memberikan kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita. Seorang santri misal, dia tahu bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kata Nabi, tidak ada sholat yang paling berat bagi orang munafik kecuali sholat isya dan subuh. Namun kata Nabi, andaikan mereka tahu ada apa di balik keutamaan isya dan subuh, niscaya ia akan pergi ke masjid, hatta sekalipun harus melangkah, bahkan berjalan dengan lidahnya. Kemudian kata Nabi, aku ingin kudapati ada seorang yang azan, kemudian ada seorang yang memimpin sholat berjamaah, dan aku akan mendatangi rumah-rumah siapa di antara mereka yang tidak datang ke masjid untuk sholat berjamaah, dan aku akan bakar rumahnya. Kata Nabi, santri tahu bahwa sholat yang paling utama itu adalah di masjid. Keutamaan dari Allah, keutamaan dari Rasulnya. Santri juga tahu itu adalah aturan pesantren. Santri tahu itu adalah perintah qiyadah, perintah pimpinan pesantren, perintah kepala asrama, perintah wali asrama. Namun setan laknatullah tidak pernah diam dan senantiasa membisik dalam hati. Oke, lanjutkan saja main game. Kerjakan saja soal-soal. Belum kedengaran ada. Santai aja, paling nanti juga pada terlambat. Sekudang alasan, setan menusuk kepada hatinya sang santri, menusuk kepada terulang pikiran santri. Yang pada akhirnya apa yang terjadi? Santri berleha-leha, malah main handphone, malah main game. Yang pada akhirnya tidak datang ke masjid, yang pada akhirnya tidak ikut sholat berjamaah. Kemudian, karena Allah tidak melihat kesungguhan, maka Allah keluarkan santri dari pintu rahmat dan keberkahan. Orang tuanya menjadi susah mencari rezeki untuk membiayai sekolahnya. Orang tuanya susah mencari rezeki untuk kasih jajannya. Orang tuanya juga diuji dengan aneka banyak musibah. Kemudian santrinya juga susah untuk memahami ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Kemudian Allah cabut semangat dari hatinya sehingga dia tidak punya gairah yang tinggi untuk belajar. Baik belajar pengetahuan dan sebelum ia melakukan pertobatan, maka akan senantiasa Allah bebankan berbagai persoalan yang pada akhirnya santri tersebut menjadi santri yang madya suci. Masa depannya suram. Naudzubillah summa naudzubillah. Sehingga karena ini adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Adam AS merupakan satu perbuatan kemaksiatan di atas pengetahuan, di atas kesadarannya. Maka Nabi Allah Adam AS tidak pernah menyalahkan siapapun, hatta syaitan yang terang-terangan mengakui bahwa syaitan yang menggoda diri. Syaitan yang bersumpah atas tahannya meyakinkan supaya Adam tergoda. Nabi Allah Adam AS tidak menyalahkan syaitan. Tidak lantas, wahai Allah, wahai Tuhanku, kenapa aku demikian? Tidakkah kau adil? Kenapa aku harus dikeluarkan dari surga yang sangat nikmat, yang sangat nyaman dan sangat membahagiakan ini? Bukankah aku melakukan kemaksiatan ini karena ada godaan syaitan sebagai satu yang nyata? Nabi Adam tidak menyalahkan syaitan. Tapi kata Nabi Adam di dalam pertobatannya, kalimat yang Allah turunkan kepada Nabi Adam, dan Adam senantiasa bertobat kepada Allah dengan kalimahnya. Nabi Adam membaca di surat Al-A'raf ayat 23, "Wa qala rabbana dhallamna
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ربنا ظلمنا. Kalau digaris bawahi kata zalam, zalam berasal dari kata zalam yang berarti gelap. Ibaratnya listrik ini mati karena gelap, maka kita kalau disuruh naruh sesuatu pasti akan salah, minimal tidak tepat. Wada'u shay'in bi-ghairi mahalih, menempatkan sesuatu selain pada tempatnya yang pas, yang terakhir akan menemukan kecacatan. Misalkan ini gelap suasananya, kita naruh handphone yang harusnya di sini, akhirnya naruh di sini, akhirnya pecah handphone. Artinya apa? Ada yang merasa dirinya dolim, gelap. Gelap dari apa? Gelap dari cahaya Allah, gelap dari hidayah Allah, gelap dari petunjuk Allah. Yang menerangi dirinya adalah hawa, setan ini hawa. Bukan makhluk, jenis makhluknya minal jinnati wan nas, si hawa ini bisa masuk pada relung-relung jin dan pada relung-relung set manusia. Musir jin masih muda, masya Allah sabil alim kalau falak binas ayat kursi ngabret, tapi musir manusia yang sudah apa namanya dalam wabah setan laknatullah, susahnya minta akan banyak alasan-alasan. Ada menyadari bahwa dirinya mengalami satu kegelapan, satu kegelapan. Sehingga ia tidak mampu melaksanakan perintah Allah, malah mampu melaksanakan perintah setan. Sehingga ia melakukan tobat. Karena dalam sebuah riwayat disebutkan 7 tahun bersujud dengan membaca Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Begitupun dengan kasus Nabi Nuh. Begitupun dengan kasus Nabi Yunus ketika ada dalam perut ikan, ia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka iman billahi rahimakumullah, ibrah dari ayat ini bagaimana relevansinya untuk kita. Ini akan menjadi sebuah ajaran yang harus dijadikan media bagaimana kita juga melakukan evaluasi terhadap diri kita. Allah tidak pernah mendzalimi hambanya, harta kecil sekalipun. Allah tidak pernah. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Kata Allah, yang zalim dirimu sendiri. Maka pada saat kita dihadapkan dengan berbagai persoalan dalam hidup, entah kesulitan rezeki, entah musibah penyakit, entah musibah bencana, entah kebodohan, entah rasa malas, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan pertobatan, melakukan evaluasi, refleksi, saya minta ampun kepada Allah dalam banyak istighfar. Karena bisa jadi ada banyak perbuatan-perbuatan yang tidak kita sadari, padahal itu adalah perbuatan yang fatal yang membuat kita dolim terhadap diri kita, dolim terhadap Allah, dan dolim terhadap makhluk-makhluk Allah, manusia dan alam sekitar kita. Makanya apabila rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa beristighfar tidak kurang dari 70 bahkan 100 kali setiap hari. Level Rasul yang maksum, ya, level Rasul yang akhlaknya di atas standar kesempurnaan akhlak manusia, ya, yang senantiasa terjaga dan dijaga oleh Allah, pasti melakukan pertobatan tidak kurang dari 70 bahkan 100 kali setiap hari. Bagaimana dengan kita? Setan yang mengalir di dalam tubuh kita bagaikan aliran darah. Setan yang senantiasa bersemayam di dalam pikiran dan hati kita. Kita senantiasa lalai, kita senantiasa banyak melakukan kemaksiatan, dan kita tidak dijaga juga oleh Allah. Tapi kita enggan untuk beristighfar, enggan untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati menandakan bahwa kalbun kita, hati kita bisa jadi sudah mayit, sudah meninggal, sudah mati. Bisa jadi ada sifat sombong dalam diri kita, merasa diri baik, merasa diri sempurna, merasa diri tidak ada salah. Padahal kata Nabi, al-insan mahlul khata wa nisyan, bahwa manusia itu adalah tempatnya hina dan kesalahan. Semoga Allah senantiasa menghormati kita, membimbing kita semuanya. Bahkan berangkat dari renungan ayat
ini di pagi hari ini, ini sebagai kunci bagi kita bagaimana membuka kesuksesan dunia wal akhirat. Ingat bahwa kedzaliman, dosa dan kemaksiatan adalah sumbatan-sumbatan yang bisa menyumbat datangnya rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah wa'alaikumussalam. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita semuanya, memberkahi kita semuanya, dan menjadikan kita hamba-hamba terbaik di sisi Allah, dan kembalinya kita nanti ke alam barja, ke alam akhirat, bagian dari hamba yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.